Babak kedua, Reza Yamani. Zakaria Anwar. Gagal tadi Fahid Safei. Angga. Shooting Angga. Oh, mampu. Blok. Ahmad Rizky Hanaputra. Kali. Oh, hampir saja tadi. Tempat membentur tiang nampaknya. Ya, tidak terlihat dari tangkapan layar kaca. Ya betul, nampaknya membentur tiang tadi. Lagi-lagi, oh, Reza Gunawan. Luar biasa. Reza Gunawan mencetak gol keempat Cosmo Jene Jakarta. Menyambut umpan dari seorang Zakaria Anwar. Kita lihat bagaimana keras dan tajam tendangan dari Reza Gunawan. Hujam jala gawang Moncong Pulo. Untuk Andrew. Gagal Andrew, dipotong oleh Farhan. Datang membantu Asriyadi. Farhan, Asriyadi. Oh, cukup baik dan sayang sekali. Sangat pintar apa yang dilakukan oleh Hasriyadi. Lakukan passing dari sela-sela kaki tadi. Bagaimana menyambut umpan dari Hasriyadi namun gagal seorang Ramdan Jamaluddin. Kecewa. Ikin Reza Gunawan. Andrew! Luar biasa! And sebuah gol yang sangat brilian dari seorang Andri Kustiawan. Kita lihat bagaimana turning. Gagal diblok oleh seorang Farhan. Kembali menghujam jala gawang Pupung Andi Laksono. Mencetak gol keduanya hari ini. Dan membuat Cosmo semakin menjauh. Masih Mojtaba. Kesar Silitonga. BBS. Ah, concongan maut dari BBS belum tepat mengarah ke gawang Moncong Bulo. Kita lihat masih terlalu menyamping jangkauan besar Mustaba Pahit. Oh, cukup baik BBS Pahit Safei dan gol. Lagi-lagi Pahit Safei membuktikan dengan kehadirannya Cosmo mampu meraih kemenangan setelah dua pertandingan sebelumnya harus absen. Dan kita lihat bagaimana kaki kiri dari seorang Paisabe kembali memakan korban. Tempat kejadian perkara atau foul yang terjadi. Bambang Bayu Saptaji. Bebes! Oh, melebar tadi. Ya, masih lama waktu. 9 menit lebih. Dan sudah foul ke-6 dilakukan. Mustaba. Gagal. Oh, masih belum keluar. Pahit. Oh, hampir saja tadi Yamani Reza menyambut umpan dari seorang Pahit Safei. Kita lihat sangat cerdik namun bola nampaknya ya terlalu jauh dari jangkauan seorang Pahit. BBS coba melewati Amen Fahri Reza, gagal. Hamdani, masih Hamdani. Hamdani, oh luar biasa. Sebuah super save dari Rizky Hana. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ya, luar biasa. Dewa Rizky kepada Andrew. Pahit. Dewa Rizky terlalu pelan dan mengarah ke second post. Tidak ada satupun pemain Cosmo JNE menyambut tendangan dari Dewa Rizky. Angga, Pandi, oh dipotong. Andrew dan gol. Sebuah kesalahan dari Pandi Permana. Mampu dicuri oleh seorang Andri Kustiawan. Kembali. Cosmo JNE ini merupakan gol ketiganya.